Sejumlah 49 laporan polis dibuat di seluruh negara ke atas pempengaruh media sosial DD Chronicle yang membuat video parodi didakwa mempersendakan keputusan mahkamah dalam isu enakmen syariah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata jumlah laporan polis berkenaan terkumpul sehingga semalam. Pun begitu, pihaknya menjangkakan jumlah laporan polis berhubung perkara itu akan bertambah. Baru-baru ini, video berdurasi lebih 3 minit dimuat naik DD Chronicle atau nama sebenarnya Dedi Sulaiman Rae, 43 tahun, dikecam netizen kerana didakwa mempersendakan agama dan menghina mahkamah dengan menyatakan perbuatan minum arak dan berjudi tidak akan dikenakan hukuman. Pempengaruh itu bagaimanapun tampil memohon maaf dan memadam video berkenaan. Akuinya terlepas pandang serta tidak berhati-hati terhadap fakta walaupun hanya untuk video parodi.